Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekarang kita akan belajar muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa dapat memahami keragaman sosial, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, serta hubungannya dengan karakteristik Kuang. Materi yang akan disampaikan hari ini adalah menjelaskan keragaman suku bangsa. Kita mulai ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, salah satunya adalah keragaman suku bangsa. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan, memengaruhi keragaman tersebut. Suku-suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa Indonesia. 1. Wilayah Pulau Sumatera, terdapat suku bangsa Gayo dari Aceh, suku bangsa Batak Karo dari Sumatera Selatan, suku bangsa Minangkabau dari Sumatera Barat, suku bangsa Anak Dalam dari Jambi, suku bangsa Talang Mamak dari Riau, suku bangsa Pasemah dari Sumatera Selatan, suku bangsa Enggano dari Bengkulu. Dua, wilayah Pulau Jawa, terdapat suku bangsa Betawi dari DKI Jakarta, suku bangsa Sunda dari Jawa Barat, suku bangsa Jawa dari Jawa Tengah dan Yogyakarta, suku bangsa Madura dari Jawa Timur. Tiga, wilayah Pulau NTT dan NTB. 1. Suku bangsa Bali Aga dari Bali. 2. Suku bangsa Sasak dari Nusa Tenggara Barat. 3. Suku bangsa Alor dari Nusa Tenggara Timur. 4. Wilayah Pulau Kalimantan, terdapat suku bangsa Tidung dari Kalimantan Utara, suku bangsa Dayak dari Kalimantan Barat, suku bangsa Banjar Kalimantan Timur, Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Selatan. 5. Wilayah Pulau Sulawesi, terdapat suku bangsa Sangihe Talaud dari Sulawesi Utara, suku bangsa Ampana dari Sulawesi Tengah, suku bangsa Toraja dari Sulawesi Selatan, suku bangsa Bugis dari Sulawesi Tenggara, suku bangsa Mandar dari Sulawesi Barat. 6. Wilayah Pulau Maluku, suku bangsa Ambon, Maluku, suku bangsa Seram, Maluku Utara. Sekian anak-anak pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya ya. Sekarang siapkan alat tulis untuk mencatat soal latihan. 1. Tuliskan suku yang berasal dari Pulau Sumatera. 2. Suku Tidung, Dayak, dan Banjar ada di wilayah mana? 3. Betawi, Sunda, dan Jawa ada di wilayah mana? 4. Tuliskan suku yang berasal di wilayah Kalimantan. 5. Suku Toraja, Bugis, dan Ampana berasal dari wilayah mana? Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat selalu ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.